Diorang katalah suara saya macam kan tak. Lepas tu diorang kata ni Nabila Razali 2.0 ke? Saya dalam berapa hari tak memang langsung tak buka social media sebab saya rasa stress time tu. Aku budak girl yang pantang menyerah. Assalamualaikum Su, apa khabar? Assalamualaikum, kau baik, Alhamdulillah. Ya, hari ni saya bersama dengan Su Kaiza, penyanyi lagu Aku Budak Girl. Dah sah-sah depan saya memang girl kan, takkanlah aku budak boy. Okay, dia tular di media sosial sebagai seorang kata apa, content creator di TikTok dengan adegan-adegan comel dia. Tapi baru-baru ini dia keluarkan pula lagu single Aku Budak Girl tersebut. Tapi sebelum kita nak cerita pasal Aku Budak Girl, mungkin Su boleh kenalkan diri Su sikit, sebab mungkin ada lagi yang belum mengenali Su seperti orang-orang lain kan. Tak semua orang ada dekat TikTok. So cerita sikit Su pasal keluarga, pasal Su sendiri. Okay, by the way, nama panjang saya ialah Surul'an binti Khairul Azhar. Yang bermaksud tiga kegembiraan, sebab orang tak pernah dengar nama saya. Wow, tiga kegembiraan. Ya. Dan saya dikenali dengan nama Sukai Zahala. Dan saya mempunyai 5 adik-beradik, 2 perempuan, 3 lelaki dan saya yang nombor 2. Nombor 2. Berapa umur awak tahun ni, Su? 17 tahun. 17 tahun dan tak silap saya awak lahir di Lahad Datu eh? Sabah. Ya, Datu Sabah. Orang Sabah lah sebenarnya ni. Ya, orang Sabah. Orang Sabah. Kan, baru 17 tahun, adik-adik dia pun masih muda lagi dan sekarang ni popular dengan lagu Aku Budak Girl, selain daripada popular di TikTok dengan adegan-adegan comel-comel dia. Saya tengok sini kan macam wah, dia buat adegan-adegan dia simple-simple je, pasang lagu tiba-tiba tangan-tangan naik atas sikit, senyum-senyum je kan. Tapi viewers juta-juta. Tu memang hobi awak ke apa tu, Su? Ya, hobi tepi saya lah. Hobi tepi awak. Okey. Dan tak silap saya, awak tahun ni juga sepatutnya ambil SPM tapi ditundakan pada tahun depan lah kerana masalah pandemik. Betul eh? Kita mula dengan ni dulu lah. Macam mana keadaan awak sekarang kira-kiranya sebagai pelajar? Nak tahu sedikit lah. Susah tak sebenarnya dengan keadaan-keadaan sekarang ni tak boleh belajar dekat sekolah dan juga SPM tu tiba ditunda semua. Macam mana awak menghadapi keadaan ini? Bagi saya, jujur saya cakap, keadaan saya belajar dekat sekolah dengan PDPR memang berbeza. Sebab PDPR ni kita susah nak faham, adakala kita kena bertanya dekat PDPR melalui WhatsApp, chat semua. Tapi kalau dekat sekolah, kita senang terus bercakap berhadapan dengan cikgu supaya kita faham. Tapi bila PDPR ni dia agak leceh lah juga sebab kena tanya. Walaupun saya tak faham, saya akan bertanya kepada cikgu dengan kawan-kawan saya macam tu. Awak kiranya zaman sekarang SPM, zaman saya lain. Zaman sekarang SPM sama lagi ke? Ada macam jurusan-jurusan dia, ada kimia, sains, ada accountancy lagi ke? Masih ada lagi macam tu? Ada lagi, ada. Su ambil apa? Su ambil bahagian sastra. Sastra. Jadi main kegemaran, subjek kegemaran Su apa? Sains rumah, dulu ERT, sekarang SRT tau. Ekonomi rumah tangga? Dulu lah. Dulu ekonomi, sekarang sains rumah tangga. Macam tu, naik up sikit eh, naik standard. Dia tukar ERT ke SRT. Naik standard sikit lah, daripada ekonomi jadi sains. Okay. Jadi dengan masalah PDPR semua, dengan sekolah semua, adakah sebab itu yang Su tiba-tiba berminat? Sebab saya tengok Su punya posting di TikTok pada awalnya bukanlah dah lama sangat, baru juga kan. So adakah sebab tu Su mula menceburi bidang-bidang buat content creator ni? Dan mungkin Su boleh cerita juga bila Su mula sebenarnya. Okay, sebenarnya Su ni dah lama main TikTok dari saya format, tapi jarang lah, time tu jarang. Sejak bilanya ada PKP1 tu, saya tengok TikTok orang macam wah bestnya. Dan saya pun mulakan dengan bermain TikTok pada ujung tahun lepas lah. Sebab macam best je main TikTok ni, macam okay, petang-petang bila saya boring saya akan main TikTok.
Kenapa Su pilih TikTok buat konten yang kira menari-nari? Banyak-banyak konten yang kita boleh buat kat TikTok. Boleh menyanyi, ya, boleh cover lagu, kita boleh masak-masak, macam-macam lah di konten TikTok kan. Tapi Su pilih TikTok yang macam miming-miming, kira-kiranya miming dan juga menari sikit-sikit. Bukanlah menari betul-betul pun, menari ala-ala comel tu. Kenapa Su pilih yang tu untuk Su punya konten? Sebab konten tu mudah bagi saya. Dia just macam contoh dance. Dance kita dah tahu orang akan bagi kita DC dia macam mana. Senang kita nak ikut apa semua tu. Dengan lagu yang kita miming-miming, memang senang lah, mudah untuk saya buat konten begitu. Kalau konten macam masak ke apa, saya rasa macam leceh sebab nak edit tu, nak edit ni, tu kena ni. Bila Su tahu yang Su tiba-tiba popular? Tiba-tiba Su terkenal kat TikTok tu. Saya tahu masa time saya memang first-first nak main TikTok tu lah, sebab saya buat miming berdendangkan lagu Indonesia. Dan saya memang suka dengan gaya-gaya Indonesia. Lepas tu orang kenal saya sebab orang ingat saya Indonesia, tapi bukan saya bukan Indonesia. Dan saya bila baca komen orang, saya akan membalas dengan bahasa Indonesia. So mungkin kira dorang kira saya Indonesia padahal saya Malaysia. Tentu saya kebanyakan guna lagu Indonesia. Time tu lah, sebab tu lah saya mungkin agak terkenal sikit daripada Indonesia lah. Su sangka tak yang Su memang akan jadi kira tular, video-video Su tu akan tular, akan diminati ramai, ramai yang menonton, ramai yang memperkatakan pasal video-video Su di TikTok? Saya pun tak sangka, sebab benda saya buat benda konten-konten semua simple. Jadi saya tak benda tu boleh viral sampai orang pun kecam saya bertubi-tubi, sebab saya cuma menunjukkan senyuman, apa gigi kan? Dan saya tak tahu kenapa boleh jadi macam tu. Time dia naik tu saya pun terkejut. Kenapa orang kejut saya? Tak tahu apa-apa. Benda senyum je. Parents tahu masa, parents tahu tak yang Su ni kira-kiranya kita panggil apa, bukan IG celebrity, bukan IG celeb, kira TikTok celebrity lah, kira popular di TikTok. Family semua tahu? Ha? Family semua tahu tak yang Su terkenal kat luar? Sebelum saya main TikTok, family saya memang tak tahu saya main TikTok. Tapi bila video saya viral tu up, ada time tu diorang tahu saya main TikTok. Apa komen diorang? Apa kata diorang? Diorang kata, sejak bila main TikTok? Sebab sebelum saya main TikTok, diorang yang main TikTok. Mak saya yang main TikTok. Biasalah bila orang tua-tua ni main TikTok, scroll-scroll kan, diorang main TikTok. And then bila saya yang ikut jejak mak saya main TikTok, masa tu terkejut. Bila masa adik ni main TikTok, macam diam je, okay. Tiba-tiba jadi popular daripada mak kan? Mak jealous tak? Cik, mak jealous tak? Tak adalah jealous. Faham saja je. Dan okay, daripada TikTok, tiba-tiba keluar single. Aku budak ke? Macam mana transaksi tu? Okay, sebab saya tengok kat TikTok, Su kurang cover lagu tu tak ada. Su bukan jenis yang cover lagu ataupun menyanyi. Tapi tiba-tiba terus ada keluar satu single lagu, dan single tu pun meletup juga. Macam mana boleh ada, macam mana daripada TikTok ke lagu, ke muzik? Okay, time tu saya viral kan, viral lagu Indonesia tu. And then saya dalam berapa hari memang langsung tak buka social media, sebab saya rasa stress time tu sebab orang kecam saya. Dalam 3 hari, 2 hari saya buka lah social media, and tak buka TikTok dulu, saya buka Instagram. And then kat Instagram pun ramai yang DM saya, kecam saya sebab tu. Sebelum Su apa sekarang tu, Su, apa kecaman dia orang sebenarnya? Apa masalah dia orang dengan Su? Apa masalah dia orang dengan Su? Apa kebanyakannya? Kebanyakan dia orang kecam saya sebab saya senyum membuatkan lelaki pandang saya macam ajnabi, apa tahu semua komen tu. Tak tahu komen-komen. So yang komen ni lelaki, yang respon ni lelaki ke perempuan? Yang marah-marah ni lelaki ke perempuan? Yang perempuan, kebanyakan perempuan semua komen. Saya datang dengan Aisyah berkata janganlah tunjukkan kecantikan di depan para-para ajnabi apa semua. Okay. And then saya buka-buka request, terjumpa pula. Keluar lorak Sabah. Terjumpa pula satu orang yang bernama Rehan. Sekali saya buka lah dia punya DM. Lepas tu dia kata, "Hai Su, saya daripada apa rekod label apa tata tu semua, ingin invite Su masuk join dia orang punya." Jadi saya rasa macam betul ke ni? Macam tak percaya je. Macam
tipu je ni, takutlah kan. Takut benda tu tipu apa semua. Takut prank. And then kita tunjuk, mak ada ni record label nak email ni, betul ke ni? Cuba check dulu. Okay, saya dah check. Dia dah bagi bukti bagai dekat saya. Okay, saya faham. Okay. And then Rehan pun minta contact number saya sebab saya nak dia nak jumpa saya. Tutup hari tu saya buka dia, esoknya saya jumpa dia orang. Terus. Wah, mana ke terus jumpa dia sebab dorang apa ni? Dorang ingat saya duduk duduk Sabah ke apa kan. Tapi saya duduk area-area berdekatan dengan dia orang juga. Johor Bahru kan? Sekarang Johor Bahru kan? Lepas tu kiranya benda tu dekat. So esoklah jumpa dia orang dengan parents sekali. Masa pergi situ. Masa pergi jumpa tu, awak kenal tak Rehan tu siapa? Ke masih belum kenal siapa dia? Oh, saya kenal. Dah kenal, saya kenal dah? Saya pernah nampak dia basking dekat tempat-tempat yang dia basking okay, lah. Okay. Sebab saya masa saya buka dia tu macam kenal. Ini macam basking dekat hari tu. Saya kenal dia. Right. Tapi saya, time saya masuk ke itu, saya tak tahu ke dia penyanyi yang Kisah Antara. Okay. One Avenue Band. Saya tak tahu. One Avenue Band kan? Saya tahu dia sebab dia pernah basking tu je. Okay, faham. So, jadi masa pertemuan pertama tu, apa yang diceritakan? Macam mana? Okay, pertemuan pertama saya dia macam okay, dia jumpa saya untuk macam mana join record label ni apa semua. Tiba-tiba tutup, Abang Rehan bagi saya satu lagu. Yang satu lagu, saya macam, saya nak kena nyanyi ke macam, betul ke? Sebab saya memang tak pernah nyanyi apa semua, memang tak pernah nyanyi. Okay. So takut lah nak bawa nyanyi sebab dah lama tak nyanyi ni. Sebab suara pun wow, komen suara sendiri nampak. And then Abang Rehan kata tak apa, belajar. Sebab lagu tu, dia bagi saya sebab lagu tu sesuai dengan saya. Dan bila saya dengar lagu tu macam macam sama dalam hidup saya, macam betul-betul lagu tu kena dengan saya. Okay. Awak tahu sebelum tu awak ada dikecam dekat TikTok kerana kata jual kecantikan lah, benda-benda macam tu semua kan. So macam mana boleh keberanian awak dapat untuk menerima tu lagu? Awak tak takut ke bila awak terima nak jadi artis rakaman masa tu lah ketika tu bila awak terima awak nak menyanyi lagu ni, awak tak takut ke nanti macam mana kata maklum balas daripada peminat, maklum balas daripada haters kat luar sana? Kalau saya, bagi saya, okay, first time saya kena kecam, saya rasa macam okay, stres apa semua tu. Memang time tu saya tak ada tempat untuk mengadu apa semua. Tapi bila saya masuk bidang industri ni yang untuk menjadi penyanyi ni, sebelum saya nak masuk tu, saya berfikir dulu, betul ke saya nak masuk ni? Sebab kita kalau sebelum masuk industri ni, kita kena berfikir, kita kena kebal dengan kecaman orang apa semua. Betul. Saya kata, okay lah, saya terima sebab saya dah biasa dah kena kecaman. Okay, fine, tak apa. Kita just abaikan benda tu semua, ambil iktibar. Just macam benda tu bagi macam simple je lah, tak ada apa-apa. Sebab industri kan, bukan industri lah kalau tak ada kecaman kan. So, jadi awak dah fikirkan semualah sebelum awak terima tu? Sebelum saya masuk industri, saya memang dah berfikir. Awak cakap tadi, kata lagu ni, awak akan tengok lagu yang sesuai dengan awak. Awak rasa lagu ni macam ada kena-mengena dengan diri awak sini. So, apa pengertian Aku Budak Girl pada awak sini? Saya tahu lagu tu lagu Rehan yang buat, Rehan yang tulis. Tapi untuk awak lah sebagai penyanyi, apa yang kena-mengenanya lagu tu dengan awak sendiri? Lagu tu kena dengan saya sebab saya pernah rasa down. Tengok Sabah saya pun macam tu. Tak apa, tak ada masalah. Kita satu Malaysia. Saya rasa down. Lepas tu bila kawan saya, mak saya cakap, jangan rasa down apa semua tu. Just jangan rasa, apa ni, kita fikir positif je. Jadi lagu tu macam, okay, memberi positif kepada saya. Okay, dia takkan menyerah pun, mana pantang menyerah apa semua. So lagu tu macam, ya, memberi motivasi dekat kita. Jadi kena dengan saya sebab saya pernah rasa down dan saya tak mudah menyerah apa semua tu. So cerita tu ada kena-mengena dengan hidup awak sebelum ni lah. Kena kecaman, ada masalah-masalah yang timbul, rasa depressed, down sikit. Tapi naik balik macam tu, betul kan? Betul. Kalau begitu kan, masa rakaman tu, berapa lama pula tempoh yang diambil untuk buat rakaman? Sebab awak kan penyanyi baru kira-kira. Dan awak memang bukan, asalnya macam awak cakap je lah, awak bukan minat sangat menyanyi. Tiba-tiba terima tawaran. So biasanya ada ke latihan ke apa semua tu, dan berapa lama masa yang diambil untuk menyiapkan lagu tu? Saya menyiapkan lagu tu ambil masa 1 bulan untuk recording. Berapa kali masuk studio? Berapa kali masuk studio tu? Rasanya banyak kali. Kalau semua banyak kali juga lah. Silap-silap 26 hari ya. Begitulah sebelum nak lagu. Tapi first dengar macam nyanyi tu, Allah, betul ke saya nyanyi ni? Saya macam kurang yakin dengan apa yang saya nyanyi tu. Okay, alright.
sebulan jugalah kira-kiranya rakaman siap. Ya, sebulan. Tapi di antara masa ketika buat rakaman tersebut, ada ke buat latihan-latihan ke, belajar dengan siapa? Saya pasti Rehan sih mengajar lah kan? Saya belajar dengan Rehan lah. Sebab dia bawa lagu tu, dia yang buat macam mana lah, macam mana cara nak bawa lagu tu. Dan saya belajar dengan dia. Susah tak? Lagi susah ada TikTok kan? Ya, susah memang betul. Saya jujur memang susah. Jadi bila lagu tu dah siap, bila dia dilancarkan, okay, bila dah dikeluarkan, macam-macam respon, macam-macam maklum balas daripada peminat dan pendengar di luar sana kan. Jadi awak pada awalnya, awak dengar sekali kan, apa awak rasa bila lagu tu telah siap? Pendapat awak sendirilah. Pada pendapat saya, saya macam time tu saya rasa saya tahu suara saya memang agak kurang sedap lah bila orang dengar. Tapi saya sebelum lagu tu keluar, saya rasa betul ke saya buat ni, macam takut mesti viral sebab saya tahu suara saya dah macam mana. Macam mana tu Su? Guna autotune. Artis pun ramai guna autotune. Tapi autotune sekarang saya punya tu light sikit. Banyak tune dia lebih sikit lah, tune dia terlebih sikit. Lepas tu bila lagu tu dah keluar, satu hari saya tengok macam okay, masa time dah release lagu lirik tu video. First okay, dah kita buat live, lagu tu dah keluar apa semua. Tutup esok saya macam terkejut. 300 video? Serius lah. Macam sebab Su promote lagu tu dekat TikTok kan. And then kat TikTok kan, sebelum release tu sudah promote dekat TikTok. Macam lagi berapa hari lagu tu release. Okay, time tu okay, saya dah tahu dah pandangan diorang. Diorang dah komen benda negatif-negatif. Maksud kena Su dah tahu dah ni. Rasanya dah tahu dah ni. And then dah bila release, esoknya dah 300 sikit macam serius lah, buka-buka TikTok je semua apa pasal saya macam. Itu dekat TikTok? Dekat YouTube macam mana? Kat YouTube diorang buat react memang banyak betul reaction. Apa komen yang paling teruk awak terima? Kalau komen paling baik tu macam-macam lah. Saya yakin komen yang paling baik tu macam-macam puji-pujian tu biasa. Tapi komen yang paling teruk yang awak terima awalnya, pada awalnya? Pada awalnya komen orang kata lah suara saya macam kata. Lepas tu orang kata ni Nabila Razali 2.0 ke? Lepas tu orang kata baru pertama kali ni saya sokong Nabila Razali pada dia. Jadi, macam okay, kenapa nak bandingkan saya dengan orang lain? Saya macam Allah. Kalau dia, kalau saya. Banding dengan katak tak apa? Tak boleh. Janganlah sampai kata. Macam tu sekali komen orang eh. Macam mana pula bagi mereka yang kiranya menyokong awak, kira-kira komen-komen yang baik ada juga? Ada jugalah. Orang kata just be yourself. Janganlah apa ni ambil benda tu terlalu annoying. Nanti benda tu boleh buat kita down. So orang bagi saya semua tak apa. Awal-awal memang macam tu. Just kita fikir positif, jangan ambil negatif. Macam tu lah, diorang bagi saya semangat. Dan kawan-kawan saya, mak ayah saya, Zim. Jadi tular lah kiranya lagu awak tersebut. Ada yang menyokong, ada yang tidak menyokong. Itu perkara biasa lah saya rasakan kan. Orang membanding-bandingkan tu jangan cakap lah. Itu perkara biasa juga tu. Mungkin saya fikir kebanyakan yang menyokong saya punya lagu sebab daripada budak bawah umur. Sebab diorang seronok dengan lagu saya. Budak-budak, sebab lagu ni macam kena-kena dengan budak-budak. Jadi masa tu, masa bila awak tengok komen tu, sekarang ni video tu sebenarnya dah tular. Dia punya lirik video sebenarnya tular dahulu, terlebih dahulu. Tak saya dah sekarang ni 3.9 juta tontonan. Suka tak suka lah, 3.9 juta jugalah yang dah tengok kan, kira-kiranya. Dan tapi muzik video pun dah keluar yang rasmi, yang ada awak berlakon sekali. Awak masa tu awak rasa tak macam alamak, komen-komen macam ni semuanya negatif, banyak negatif. Apa yang aku buat sebenarnya? Betul tak apa yang aku jalan? Ada tak terfikir macam tu? Ada tak macam menyesal tiba-tiba menyanyi? Ada jugalah. So, awak rasa adakah awak buat kesilapan ataupun benda ni sebenarnya sekadar orang kata apa, salah satu daripada catatan dalam hidup awak yang awak kena benda macam ni? Saya rasa okay, benda tu biasa sebab lagu yang saya bawa ni sebenarnya untuk tujukan saya untuk buat TikTok saja. Saya tak add pun benda saya nak jadi penyanyi ke apa ke. Saya memang add ni untuk TikTok saja. Tapi saya tak tahu pula sampai bila dah release tu orang dah kecam saya. Saya macam
Okeylah. Jadi saya rasa okey je lah. Bagi saya, bila saya viral dengan lagu Aku Berharga, okey, saya rasa macam biasa. Saya kena fikir benda yang baik je lah untuk positif. Jadi Su buat ni atas sebenarnya atas untuk kepuasan diri sendiri. Ya, betul. Bukan sebenarnya yalah nak bagi orang dengar juga, tapi bukanlah sebenarnya untuk bersaing dengan mana-mana penyanyi, bukan. Su tahu tahap Su macam mana sebenarnya kira-kiranya. Namun orang kat luar sana yang lebih-lebih bagi komen macam tu. Su tak terasa ke macam tak, adakah benda tu mematahkan semangat ataupun Su macam aku budak girl tu? Tak kisah. Tipulah saya rasa tak sakit hati kan. Tapi lagu tu dah macam bagi motivasi Su, saya fikir lagu saya ni gembira, saya patutnya gembira. Tak payah nak down-down bila orang kecoh saya. Saya dengar je lagu tu sebab lagu tu buat saya semangat. Dan tempoh hari saya rasa bila kita buat kita punya IG live bersama dengan Su, sebenarnya respon dia cukup baik. Okay, daripada especially terutama sekali anak-anak muda yang muda daripada Su. Su 17, ramai yang kira-kiranya peminat-peminat Su yang berusia 17 tahun ke bawah. Mereka semua menyokong dengan kata macam Su, menjadikan Su inspirasi lah kira-kiranya. Bukan sebab lagu tu, sebab Su sebagai seorang penyanyi, tapi sebab Su berani buat benda-benda macam tu. Dan lirik tu sendiri membawa kesan untuk diorang sendiri. Apa perasaan Su bila tengok yang adik-adik ni semuanya menyokong Su dan diorang lebih faham apa yang Su nak buat berbanding dengan orang-orang yang lebih dewasa, yang lebih nak condemn je, lebih nak kutuk je. Yang kecil-kecil ni lagi tahu yang Su buat benda ni untuk inspirasikan orang, untuk diri Su sendiri. Su rasa macam gembira lah sebab orang suka lagu tu. Lagi especially budak-budak, sebab budak-budak macam comel bila dengar lagu tu. And then ada tempoh hari kita balai budak-budak, budak yang berumur pun boleh hafal lagu saya. Saya rasa macam serius. Baby lagi pun boleh kan? Baby pun boleh bawa tau. Saya macam okay. Kalau mungkin kebanyakan mungkin bau umur ni dia rasa down dengan perkara-perkara yang buat diorang rasa tak okey. Mungkin diorang dengar lagu tu buat diorang semangat. Mungkin sebab tu diorang suka dengan lagu saya. Aku rasa happy, diorang pun happy. Betul. Macam saya cakap lah, mereka lebih menerima isinya. Bukan dia tak terima cara penyampaian dia. Macam Su cakap tadi lah. Jadi Su, bila dah jadi macam ni Su, kira-kiranya adakah Su akan terus menyanyi selepas ini? Adakah kita nak tengok Su ada keluar single baru ke? Mana tahu? Buat masa ni mungkin saya lambat sikit nak keluarkan lagu, tapi saya masih belajar vokal. Saya akan teruskan belajar vokal dan tunggulah pada bulan 8 ni saya akan featuring dengan seseorang. Jadi maknanya kalau Su belajar vokal, lepas tu Su keluar ada menjadi apa, tetamu dalam lagu orang lain, okay? Maknanya Su takkan berhenti menyanyi lah. Memang Su sekarang ni Su dah jadi minat pada nyanyian pula. Ya, memang bila saya dah belajar vokal ni, saya rasa macam okay, saya dah rasa macam mula minat dengan bidang nyanyian. Tapi saya kena belajar lagi vokal sebelum saya nak keluarkan lagu. Faham? Okay, ada effort di situ. Jadi apa hala tuju Su sebenarnya? Apa tuju Su nak ke mana sebenarnya dengan dunia hiburan, dunia nyanyian ni? Sebenarnya sebelum saya nak masuk penyanyi, bidang penyanyi, saya ingin nak jadi pelakon. Okay, tapi pelakon sebenarnya. Tak pelakon. Sebelum nak masuk bidang penyanyi, memang suka tengok orang berlakon. Especially Mira Pizza, sebab saya memang suka dengan Mira Pizza punya gaya, cara dia berlakon. Contoh. So, jadi maksudnya nyanyian ni sebenarnya batu loncatan lah supaya Su dikenali dan Su ada mungkin boleh dapat peluang dari situ untuk berlakon. Berlakon tu sebenarnya yang Su nak buat paling besar sekali lah. Ya. Minat Su sebenarnya. Betul. Boleh. Siapa pengarah yang awak rasa awak nak bekerjasama dengan? Michael Ang juga. Dia selalu buat live malam-malam. Apa kata macam tiba-tiba masuk live dia kan, cakap Michael saya nak belakang boleh, aku budak girl. Okey, nanti video ni saya potong, saya edit, saya cantik, saya WhatsApp dekat Michael eh. Saya tolong WhatsApp. Nanti dah popular jangan lupa kita orang kat sini ya. Thank you. Saya cakap saya buat. Sekejap lagi saya potong, nanti kita WhatsApp part yang tu kan. Nah, saya kenalkan. Mana tahu ada watak-watak yang sesuai untuk Michael kan, yang untuk drama-drama dia yang akan datang. Apa kira-kiranya nasihat awak lah untuk mereka yang kat luar sana? Sebab awak saya nampak macam baru 17 dan agak kebal dengan caci-cacian dan maki-maki orang kat luar sana. Awak terus je buat video-video awak, awak menyanyi tanpa kisah pasal orang lain kan. Saya tahu awak cakap tadi down tu tak down. Apa nasihat awak pada orang luar sana yang kira-kiranya memang minat, ada minat, bakat tu mungkin boleh diasah. Kalau tak ada bakat langsung tu, tu masalah lah kan. Tapi kalau bakat boleh diasah supaya mereka
juga jadi macam awak. Maknanya tabah dalam menghadapi percubaan, cabaran-cabaran dalam untuk menceburi bidang yang mereka minati tu, dunia hiburan ni. Kan dengan cacian-cacian dan makian tersebut. Apa nasihat awak pada mereka? Okey, bagi nasihat saya, bila kita buat sesuatu yang boleh menimbulkan kecaman orang, korang jangan rasa korang bila kena kecam tu korang terus down. No, no. Sebab kalau korang down, lagi diorang akan bagi korang rasa down sampai korang tak boleh buat benda yang apa yang korang suka. So bagi saya, korang just positif dan buat benda yang korang suka. And then kalau rasa stress dengan apa yang korang buat tu, korang just luangkan masa dengan family korang, down. And contohlah hari ni kau kena viral and then kau tengah stress, kau buat benda yang boleh hilangkan stress tu. Like macam contohlah TikTok yang buat korang hilangkan stress. Korang just main TikTok lah, tunjukkan korang ni happy apa semua. Korang jangan tunjuk diri korang tu sedih dengan kecaman orang bagi caci maki tu. Sebab benda tu macam nak cakap, jadikan benda tu iktibar. Ada juga setengah pendapat korang kena ambil and kena terima. Ada setengah pendapat tu korang just biar je lah benda tu. Sebab ya, you know lah guys, kalau kena kecaman ni biasalah kan. Orang memang suka apa ni, cari kesilapan kita tanpa fikir kesilapan diorang sendiri kan, kekurangan diorang juga. Yes, betul. So jadi Su, kalau nasihat yang baik kita terima, kita cuba betulkan diri kita. Jangan bongkak lah pula kan Su. Kalau orang kata Su, suara Su belum cukup baik lagi, takkanlah Su kata tak ada suara aku dah sedap. Ya. Tak ada macam itulah. Betul-betul. Su akan cuba berlatih kali. Macam Su cakap lah, Su sebagai club vocal. Su, jadi untuk macam Su sendiri, untuk mengelakkan daripada rasa down, rasa stress semua tu, Su baca tak komen-komen tu? Ataupun Su reply tak? Su jawab tak semua komen-komen yang negatif ni? Okay, kalau komen, Su just tengok sahaja, Su tak balas. Su tak reply semua. Sebab kalau saya reply lagi, saya akan rasa macam, oh, geramnya najar. Balas betul itu. Tak boleh. Itu akan buat saya lagi marah bila saya reply. Bila saya reply, diorang akan membalas lagi. Lagi dan lagi. Bila nak habis dia, bila balas kan? Baik saya tengok je. Lantaklah, nak tak cakap apa. Saya just, saya terima dan ada setengah pendapat saya ambil. Macam tu lah. Tapi Su baca eh? Su baca komen-komen? Ya, Su baca. Su memang suka baca komen orang. Wah, tabah awak tu 17 tahun. Saya rasa kalau saya jadi macam awak, nak jadi penyanyi semua everything, saya rasa saya tak nak baca komen banyak-banyak sangat. Takut, risau macam-macam orang komen sekarang ni kan. Suara sedap pun kena komen. Apatah lagi kalau suara saya pula. Kalau awak kata suara awak macam katak, suara saya macam mengkudu kot. Tu tak mengkudu. Sebab saya baca komen, sebab saya nak tahu pendapat orang macam mana. Pendapat orang ni kan berbeza-beza. Okay. Jadi saya tak nak komen pendapat dia macam mana, pendapat dia macam mana tentang saya. Saya baca semua tu. Apa yang diorang tak suka, apa yang diorang suka. Supaya saya tahu apa yang saya boleh buat macam tu. Tapi pasti Su memang orang yang sangat positif lah. Sebab kalau Su boleh baca semua komen tu tanpa orang kata apa, stres yang melampau. Setakat ya sakit hati biasa tu biasalah, normal lah kan. Tapi tanpa stres melampau. Sebab setengah orang kadang-kadang sampai down, kurang-kurangnya sampai duduk bucu katil menangis bila baca komen-komen ni kan. Su boleh tahan eh. Mentally Su mesti kuat. Bukan aku budak girl lah kalau tak positif. Pandai. Betul. Kan. Okay. Jadi lepas ni kita tunggu daripada Su. Su kata Su nak jadi pelakon. Tapi sebelum tu bulan 8 ni, sekarang lah bulan ni, tak lagi mungkin ada keluar lagu. Duet dengan siapa tu? Duet featuring, awak feature untuk lagu siapa? Okay, bulan 8 ni kita akan riliskan lagu yang bertajuk Kokoi. Pertengahan bulan 8 ni lah. Tapi saya featuring dengan orang yang bernama Andra Kim. Andra Kim, orang Korea. Bukan? Bukan, Jauh. Muka je tak serupa dengan Korea je. Oh, nama je lah tu macam ala-ala Korea sikit. Tajuk lagu Kokoi Sabah, bahasa Sabah bukan? Bukan. Oh, saya ingat orang Sabah bukan Sabah lah. Tapi ingatkan bunyikan apa, macam ayam-ayam sikit pun ada juga kan tu. Mungkinlah, kalau nak tahu tunggu dah release. Nanti boleh faham. Ni kira memang rahsia lah sampai keluar eh. Betul. Sebab saya tak pernah dengar nama Andra Kim tu. Saya tak pernah dengar nama Andra Kim. Nama rekaan baru eh, nama baru eh. Nama glamour dia. Ke awak dengan adik-beradik awak nak menyanyi? Bukan, ni bukan lah, ni memang betul-betul ada penyanyi lain lah sebenarnya. Ya. Okay, bukan Rehan eh? Bukan. Kalau Rehan dah nama Rehan dekat situ. Mana tahu dia tukar gimmick nak buat lain kan. Kita tak tahu kan. Macam-macam tu sekali. Jadi sikitlah untuk kita sebelum kita nak tutup kita punya temu bual pada hari ni.
So kalau dah sudah mula menyanyi sekarang itu, siapa siapa kalau dalam dunia nyanyian tu, siapa Su punya kira inspirasi, dan mungkin kalau Su kata Su ada buat diajak untuk menyanyi bersama tadi, Su akan jadi featuring pada lagu seseorang. Kalau nak berduet, siapa mungkin Su punya pilihan? Saya dalam banyak-banyak penyanyi, saya memang minat dengan Kak Baby Shima. Baby Shima. Jangan sayang pura-pura bujang. So, dia still pilih, walaupun tu artis Malaysia, tapi dia still pilih artis Malaysia yang popular di Indonesia kan. Macam TikTok dia juga kan, banyak lagu-lagu TikTok kan. Jadi jadi di okay, kalau perempuan dia lah, kalau boleh awak nak berduet dengan dia. Ya. Kalau lelaki siapa? Lelaki buat masa ni saya memang rasa tak ada rasa nak berduet dengan lelaki, sebab saya rasa macam lelaki tak, saya tak, memang tak boleh. Kenapa tak boleh? Saya tak boleh penyanyi-penyanyi. Kalau boleh dengan Rehan. Sebab saya terbiasa dengan Rehan. Awak ni penyegan dengan lelaki ke? Ha? Penyegan ke dengan lelaki ke, pemalu ke, macam mana? Okey, buat masa ni saya memang malu. Saya memang malu nak berduet dengan lelaki, tapi saya memang biasa menyanyi dengan lelaki tu pun dengan Rehan. Macam mana nak berlakon nanti kalau macam tu? Hero-hero semua lelaki. Sebab tu saya tengah mandiri sekarang, tengah belajar macam mana. Okay, akhir sekali lah, apa perubahan dalam hidup awak yang paling besar sebelum awak menjadi popular di TikTok, sebelum awak popular dengan Aku Budak Girl, sebelum dan selepas, apa perubahan yang paling besar yang ketara sekali awak rasa? Mesti ada perbezaannya kan, sebelum dengan selepas. Okay, sebelum saya belum macam kiranya sebelum saya naik lah famous macam tu kan. Saya rasa time tu saya orang biasa macam biasa orang, lah. Orang luar kira-kira tak kenal sangat lah. Tapi bila saya dah lepas dah dapat masuk industri apa ni, industri macam ni, saya dapat menolong mak ayah saya dengan hasil kerja saya lah. Apa? So menyanyi masa TikTok tu, apa yang awak dapat daripada TikTok sebenarnya? Untuk orang luar sana, sebab ramai juga tak tahu. Menari, diorang kata menari terkinja-kinja kat TikTok, apa pun tak dapat. Kan? Macam awak sendiri, apa yang hasil? Bila awak kata awak boleh membantu ibu apa, daripada TikTok tu apa yang awak boleh dapat sebenarnya? Sebenarnya TikTok ni ada banyak kebaikan, ada keburukan jugalah. Kebaikannya kita kena guna TikTok tu dengan yang okey lah, tak menonjol apa yang kita semua tu. Yang saya terkinja-kinja tu. Dah TikTok kan, kita yelah. Rasa puas hati bila kita buat TikTok. And then TikTok ni bukan saja untuk kita tunjuk talent kita, kita boleh juga buat macam ni duit daripada segi review. So banyak lah awak dapat macam review-review semua di TikTok, memang banyak. Saya pun buat review, memang dapat lah hasil je. Wah, dah boleh beli kereta belum? InsyaAllah. Nampak. Sebab saya masih 17 kan, cuma nak umur. Nampak tu. So jadi dia kalau orang kata terkinja-kinja sekalipun, sekurang-kurangnya adalah hasil dia sedikit kan. Tapi saya rasa saya tengok tapi terkinja-kinja pun jangan melampau batas ya. Betul. Itu baru saya nak cakap. Saya tengok TikTok awak, saya rasa tak adalah terkinja yang melampau sangat. Saya rasa setengah-setengah orang tu sampai menari gelik-gelik pula kan. Kita tengok pakai baju ketat-ketat semua. Setakat ni saya tengok Su tak adalah lagi baju ketat-ketat sangat. Dia duduk depan rumah dia, dia asyik cucuk jari je. Betul tak? Dia pula benda yang sama. Itu pun orang menyampah kan, orang marah kan. Betul. Tapi tak apa, marah-marah dia orang, Su dapat juga sesuatu daripada benda tu sebenarnya. Betul. Okay. So harapan Su untuk lagu ni sendiri, dan apa yang mungkin kita boleh nantikan daripada Su. Okay, harapan Su, sebelum Su contohlah Su akan keluarkan single terbaru, Su harap benda macam yang lagu Pedagang ni tak berulang lagi lah, dengan segi kecaman apa semua. Saya kan belajar lagi vokal sampai saya punya suara improve. And then bila saya teringin, bila saya dah keluarkan lagu yang kedua, orang boleh terima, saya boleh menyanyi apa semua tu dengan harapan yang happy lah, sebab puas dah dapat apa ni, cakap komen-komen yang baik, positif. Saya harap macam tu lah. Jadi Su bukan mengharap sahaja, Su sendiri akan berusaha untuk memastikan peminat-peminat, pendengar-pendengar di luar sana boleh menerima Su. Bukan minta buta-buta je eh. Dia sendiri akan berusaha menyanyi semua. Berarti dia akan berusaha belajar vokal, betulkan semua kan. InsyaAllah Su, insyaAllah. Saya rasa untuk anak muda macam awak baru 17 tahun. Tapi kan sebenarnya Su, cuba awak buat lagu lepas ni, sarangan saya lah, lorak Sabah sikit. Kadang-kadang orang suka kan bila ada lorak Kelantan, lorak Terengganu kan. InsyaAllah boleh. Cuba-cuba try-try kan. Kumpula Atmosfera kan famous kan dengan lagu-lagu Sabah dia kat sana. Dibawa ke sini, orang sebenarnya pun boleh terima lagu-lagu macam tu. Su, terima kasih kerana sudi meluangkan masa Su. Okay. Saya doakan Su agar terus berjaya, dan mungkin mana tahu lagi tahun depan
tahun depan kita jumpa lagi. Sekali tu Su dah buat lagu yang lebih, orang kata apa, lebih sedap hasilnya. Lagu Aku Berharga dah memang sedap, tapi diorang banyak komen apa, suara katak tadi. Astaghfirullahaladzim, suara katak. Tak baik, betul lah korang ni semua tak baik tau. Budak-budak muda-muda ni kena bagi semangat. Sebab aku cakap, saya sanggup lagi dengar suara katak daripada suara dia. Aduh. Tak, nampak sangat dia tipu tau. Katak tak boleh menyanyi eh. Kalau dia pun, cakap lah benda lain. Awak, macam ni saya cerita kat awak kecam saya tapi awak dengar juga lagu saya, kenapa? Itu yang paling betul sekali kan. Eh? Okay Su, semoga maju jaya saya ucapkan. Terima kasih kerana sini meluangkan masa sedikit dengan saya Su eh. Okay. Okay, Su. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Takkan berundur sebelum berundur.